on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya PHP Petualang. Teman-teman, kali ini saya akan mereview video tentang burung belibis, teman-teman. Nah, burung belibis ini masih kecil, teman-teman, masih anakan. Burung belibis ini hasil tangkaran sendiri, ya teman-teman. Ya teman-teman, tuh si indukannya selalu ngawasin terus, ya teman-teman. Ini beranak 6 ekor, ya teman-teman. Saya juga tidak mengetahuinya kalau burung belibis saya ini bertelur, ya teman-teman, karena burung belibis saya ini saya umbarkan, saya lepas liarkan di rawa-rawa, teman-teman, ya. Jadi terkadang kalau saya sibuk juga saya nggak kontrol, ya teman-teman. Nah, tahu-tahu burung belibis ini punya saya ada jumlahnya kan ada 8, ya teman-teman. Kadang-kadang tinggal 6 atau 4, kadang-kadang juga 5. Nah, si burung belibis ini taunya dia ini bersarang, ya teman-teman. Dia jarang kelihatan itu, dia lagi bersarang, teman-teman. Tapi saya tidak mengetahuinya. Dan tiba-tiba dia ini bawa anaknya, teman-teman. Tapi cuma 6 ekor. Ya, alhamdulillah lah burung belibis ini bisa berkembang. Nah, untuk sementara saya pisahkan, ya teman-teman. Karena kalau disatukan, ya teman-teman, si kawanan belibis yang lain juga pada ngerubutin, ya teman-teman. Takutnya kenapa-napa, jadi saya pisahkan. Saya kasih lampu ya kalau malamnya supaya hangat. Ini burung belibis ini sekitar umurnya baru 1 minggu, ya teman-teman. Kalau waktu pas saya nemuin atau saya dapatkan, dia baru sekitar umur 1 atau 2 hari lah, teman-teman. Nah, si burung belibis ini tiba-tiba dia nongol dan bawa anaknya, teman-teman, ya. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur akhirnya burung belibis saya beranak lagi, ya teman-teman. Apabila teman, burung belibis ini sangatlah lucu-lucu, teman-temannya. Nah, ini dia nih, teman-teman. Tuh, anakan burung belibis ini sangatlah lucu. Ini baru sekitar umur 1 mingguan, ya teman-teman. Tapi dia udah aman, udah doyan makan, ya teman-teman. Dan coba lihat si indukannya ini nungguin terus, teman-teman. Indukannya nungguin terus. Nah, tuh, terkadang dia juga nyerang, ya teman-teman. Agresif karena dia lagi punya anak, jadi dia juga kelihatan agresif, ya teman-teman. Nah, untuk cara memberi pakannya, teman-teman, ya, untuk cara memberi pakannya sangat gampang dan mudah. Ini pakan burung belibis yang masih anakan ini cukup dikasih pur konsentrat dengan dicampur air, ya teman-teman. Kalau metode saya, kayak saya kasih makan burung belibis cukup dengan dikasih ini air, ya teman-teman. Nanti di sini saya kasih pur konsentrat, ya teman-teman. Di sininya nih saya kasih pur konsentrat, contohnya aja begini nih, teman-teman, ya. Ini wadah minumnya, teman-teman. Ada minum pakan ayam, ada minum ayam maksud saya tuh. Nah, terus dikasih pur konsentrat aja di sini, teman-teman. Nih, dicampurin aja karena burung belibis ini sukanya kalau makan ini sambil minum, ya teman-teman. Di alam liarnya juga burung belibis ini kalau makan dia juga bareng sama minumnya, kayak bebek gitu, teman-teman. Nah, saya coba kasih makan, teman-temannya, supaya burung belibis ini mau makan. Ayo makan, teman-teman. Tuh, dia juga masih mencari indukannya, teman-temannya. Dan coba dilihat, teman, burung belibisnya udah mulai pada mau makan dan minum, teman-temannya. Ini burung-burung belibis saya ini
usianya 1 minggu, tapi untuk step awal atau tahap awal ini adalah tahap yang aman ya teman-teman, karena kelihatan sangat sehat-sehat dan kelihatan sangat bersih ya teman-teman. Oke teman, dilanjut tonton video saya sampai selesai tentang pembahasan tentang anakan burung blipis dan bagaimana cara memberi pakan dan sampai membesarkannya teman-teman ya. Oke teman-teman, bagi yang baru menemukan channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Tekan tombol notifikasinya supaya teman-teman bisa tahu update terbaru dari video-video saya teman-teman ya. Semoga channel saya bermanfaat untuk teman-teman semua ya teman-teman. Nah, untuk tahap selanjutnya ya teman-teman, kita membahas lagi tentang burung blipis ya teman-teman ya. Untuk tahap selanjutnya, mari kita pantau bersama ya teman-teman perkembangan burung blipis saya ini sampai dewasa teman-teman ya. Dan maaf untuk teman-teman semua yang mau memesan atau mau memelihara burung blipis dari saya, untuk saat ini saya pelihara untuk saya sendiri ya teman-teman, untuk saya kembang biakan lagi. Tentunya kalau udah banyak nanti saya juga akan berbagi dengan teman-teman semua ya teman-teman. Nah, kita lagi berusaha untuk mengembang biakan burung blipis ini teman-teman ya, supaya tidak punah ya teman-teman. Dan nanti kalau sudah berkembang biak pertama banyak, nanti saya juga akan membagikan ke teman semua ya teman-teman. Barangkali teman yang akan mau mengadopsinya, nanti tinggal kontak saya teman-temannya. Nah, ini kita akan pelihara dulu sampai besar, sampai usia dewasa ya teman-teman. Nah, barangkali teman-teman mau pelihara burung blipis, nanti saya juga akan bimbing ya teman-teman. Nah, blipis dari tangkapan liar juga bisa jinak ya teman-teman, asalkan kita bisa memeliharanya, kita bisa telaten untuk ngasih pakan atau telaten untuk mengurusnya teman-teman ya. Nah, alangkah baiknya teman-teman kalau mau punya blipis, burung blipis yang jinak, teman-teman usahakan beri, teman-teman usahakan peliharanya dari kecil ya teman-teman. Usahakan pelihara dari kecil, kita merawatnya, kita memberinya makan, kita ngasih perhatian, otomatis jika akan jinak dengan sendirinya teman-teman. Oke teman, segitu saja penjelasan dari saya teman-temannya. Semoga burung-burung blipis ini kelak menjadi burung blipis dewasa dan bisa berkembang biak teman-temannya. Oke teman, segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes.